Saras, selamat datang di Batak Nesia Channel. Nama Rionel Silaban belakangan ini menjadi perhatian publik, di mana beliau didapuk sebagai orang terkaya di Indonesia menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani. Bukan tanpa alasan hal tersebut disebabkan karena Rionel Silaban menjabat sebagai Direktur Jenderal atau Dirjen Kekayaan Negara yang akan mengelola aset negara sejumlah 10.467,53 triliun rupiah. Sebelum diangkat sebagai Dirjen Kekayaan Negara, Rionel Silaban menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan pada tahun 2018. Nah, bagaimana profil lengkap Bapak Rionel Silaban? Simak ulasan berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya, agar semakin banyak informasi tentang Batak yang akan kami sampaikan. Mengacu profil di Kementerian Keuangan, Rionel Silaban lahir di Pekanbaru pada tanggal 23 April 1966. Meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Indonesia pada tahun 1989, jenjang pendidikannya berlanjut di LLM Common Law Georgetown University pada tahun 1993. Setelah itu, Bapak Rionel Silaban mulai bekerja di Kementerian Keuangan pada tahun 1990 dan diangkat menjadi Kepala Bidang Perumusan Rekomendasi Pengelolaan Risiko Fiskal Badan Kebijakan Fiskal pada tahun 2006. Beliau kemudian dipercaya mengemban amanat sebagai Kepala Pusat Analisis dan Harmonisasi Kebijakan Sekretariat Jenderal pada tahun 2008. Karirnya terus melesat hingga menduduki sejumlah jabatan penting. Pada tanggal 13 Januari 2012, dilantik sebagai Staf Ahli Bidang Organisasi, Birokrasi, dan Teknologi Informasi. Selanjutnya, Pak Rionel diangkat menjadi Direktur Eksekutif di World Bank pada tahun 2015. Kemudian pada tanggal 16 Desember 2016, beliau dilantik menjadi Staf Ahli Bidang Makroekonomi dan Keuangan Internasional di Kementerian Keuangan. Pada tanggal 26 Juni 2018, dipercaya menjabat sebagai Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan. Kini terhitung dari tanggal 12 Maret 2021, Bapak Rionel Silaban dilantik menjadi Direktur Jenderal Kekayaan Negara. Sekian informasi singkat mengenai Bapak Rionel Silaban. Semoga informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semuanya. Horas dan Mulete!